Dalam usaha memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terus dilakukan oleh Sahabat Ganjar. Sahabat Ganjar hadir di Provinsi Sumatera Utara. Para relawan menyalurkan paket sembako untuk masyarakat yang berada di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ketika membagikan sembako, Sahabat Ganjar juga menyalurkan secara door-to-door. Mudah-mudahan paket sembako yang diberikan dapat bermanfaat. Para relawan melanjutkan kegiatannya dengan menggelar deklarasi bersama komunitas pelaku UMKM. Para pelaku UMKM yang hadir sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo pada tahun 2024 melalui Sahabat Ganjar. Semoga keinginan dari Sahabat Ganjar dapat tercapai, yaitu menjadikan Ganjar Pranowo pemimpin pada tahun 2024. Kami komunitas UMKM Kabupaten Simalungun mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden tahun 2024. Merdeka. Merdeka. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi masyarakat. Artinya dukungan kepada Bapak Ganjar mengalir terus dari masyarakat. Semoga Pak Ganjar Pranowo tahun 2024 kelak menjadi presiden. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh DPC dan PAC yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga ke depan semakin solid dan bumi. Hidup Sahabat Ganjar. Yang benar, pilih Ganjar. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.